Satu buruh wanita korban dugaan pelecehan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya melapor polisi. Korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh bos di salah satu perusahaan di wilayah Cikarang. Dengan didampingi kuasa hukum Ade, buruh wanita yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual bosnya lapor ke Polres Metro Bekasi kemarin siang. Korban kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja bila menolak ajakan staycation atasannya. Korban juga trauma atas tindakan atasannya selama ia bekerja. Kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia kayak nagih lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak iya apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah situ aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak ya udah kamu habis kontrak aja gitu, nggak diperpanjang kayak gitu. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus terkini, kami telah terhubung dengan kuasa hukum korban, Wahyu Haryadi. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Mbak Rafi. Baik, Pak Wahyu, bagaimana perkembangan kasus terkini klien Anda, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Rafi. Sejauh ini kami setelah menerima dugaan adanya tindak perbuatan bermuatan asusila, kami perkemarin sudah melakukan pelaporan di kepolisian Polres Bekasi. Baik, apakah ada respon dari terduga pelaku, Pak? Kebetulan kami masih dalam proses pelaporan, jadi belum sampai ke pelaku. Sudah ada negosiasi atau mungkin pembicaraan dari korban dan juga pelaku di luar itu? Belum, saat ini belum ada. Baik, boleh diceritakan kembali seperti apa, Pak, kronologinya, Pak? Kebetulan klien kami ini salah satu pekerja wanita yang kebetulan di sana bekerja sebagai karyawan kontrak yang tentunya punya keterbatasan di dalam melakukan perpanjangan kontrak. Artinya kalau kondisi-kondisi tertentu mungkin kontraknya bisa diputus. Nah, dengan hal seperti itu mungkin karena melihat juga perkembangan-perkembangan kerjaan di masyarakat juga sulit sekali mencari pekerjaan, makanya klien kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti ini, jadi sering-sering menerima perlakuan ini karena kebutuhan kontrak tersebut. Baik, tadi Anda katakan kalau sering mendapatkan perlakuan seperti ini, sudah berapa kali, Pak, mendapat perlakuan seperti ini klien Anda? Ya, kalau yang diceritakan kepada kami sering, lebih dari 2 kali. Baik, kapan itu tepatnya? Sekitar bulan Februari, Maret. Ya, sebetulnya sudah berkali-kali, cuman mungkin ada beberapa bukti cat juga yang bisa disampaikan kemarin di kepolisian. Baik, apakah klien Anda juga merespon atau menolak begitu? Bagaimana respon dari atasannya ketika menolak? Klien kami sebenarnya bukan menolak ajakan tersebut, tapi sebetulnya kan ajakan tersebut kan lebih ke pribadi gitu kan. Sebetulnya kalau diajak jalan atau diajak makan secara bersama-sama dengan kawan-kawan yang lainnya atau karyawan yang lainnya, ya klien kami sangat mau gitu kan. Karena dikhawatirkan adanya fitnah segala macam, karena atasan tersebut kan mungkin punya keluarga segala macam, makanya klien kami menghindari hal itu. Baik, Pak Wahyu, apakah ada hal-hal yang kurang menyenangkan ketika
klien Anda pertama kali menolak ajakan di luar pekerjaan? Awalnya emang sejak percakapan via telepon itu pernah ada lah percakapan tentang perpanjangan kontrak segala macam. Karena mungkin ada kekecewaan dari sang atasan, timbullah apa namanya, suatu kali klien kami minta untuk dipindahkan ke bagian office, tapi atasan tersebut menolak, ya kemarin aja kamu tidak tepat janji seperti itu. Artinya sebetulnya hanya bentuk non fisik saja apa namanya kekecewaan dari atasan tersebut. Baik, selain klien Anda, apakah sebelumnya juga pernah ada korban-korban lain, Pak? Kalau menurut yang diceritakan oleh klien kami, ya pernah ada beberapa kali yang diceritakan melalui apa namanya rekan-rekan di tempat kerja tersebut. Dan memang modusnya untuk memperpanjang kontrak ya, Pak? Ya, modusnya karena memanfaatkan jabatan dan juga memanfaatkan keadaan susahnya nyari pekerjaan buat para karyawan, karyawati, itu mungkin yang dimanfaatkan oleh atasan tersebut. Baik, apa langkah hukum selanjutnya untuk klien Anda, Pak? Ya, kami sejauh ini masih fokus pengembangan di laporan kepolisian. Selanjutnya kami juga sudah melakukan sudah mengajukan pelindungan di DP3A dan ke LPSK. Baik, terima kasih Pak Wahyu Haryadi atas informasinya. Sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore. Pemirsa, lebih dari satu bulan, pilot Susi Air, Philip Mark Martins, belum juga berhasil diselamatkan. Susi Pujastuti, selaku pimpinan maskapai Susi Air, marah kepada KKB yang menembaki tim Kopassus yang hendak evakuasi pilotnya. Kemarahan pimpinan Susi Air, sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019, Susi Pujastuti, disampaikan saat melakukan kontak telepon dengan pendeta Karel Phil Erari. Susi kesal karena KKB yang seharusnya membebaskan pilotnya malah menembaki pasukan TNI saat upaya negosiasi damai tengah berlangsung. Nah, kemarin TNI yang datang itu nunggu untuk mengevakuasi Phil, bukan untuk menyerang KKB. Jadi tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau tim Karten sudah jadi negosiasi. Kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah, Pak Phil. Susi juga mempertanyakan alasan KKB terus menahan pilotnya. Padahal selama ini dirinya melalui maskapai miliknya sudah banyak membantu Papua. Saya sangat sabar, saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PK-BVY saat mendarat di lapangan terbang Paru, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Martin sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan.